Mu amankan jatah ke Liga Champions, Gary Neville, saya tidak menyangka. Manchester United memastikan diri finish di posisi 4 besar Liga Inggris 2022/2023 sekaligus mengamankan satu slot ke Liga Champions musim depan. Pencapaian ini membuat legenda Mu, Gary Neville heran. Skuad asuhan Erik ten Hag dipastikan berlaga di Liga Champions usai memenangkan laga tunda pekan ke-32, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Man United menang 4-1 atas Chelsea di Old Trafford. Menurut Neville, posisi akhir di klasemen tidak menunjukkan performa Man United sepanjang musim yang dianggapnya di bawah ekspektasi. Terlepas dari ketidakpercayaan Neville atas hasil akhir Man United di musim ini, ia tetap menaruh harapan kepada Marcus Rashford DKK. Musim ini menurutnya bisa jadi lebih spektakuler dari sekadar finish 4 besar. Sama sekali tidak, saya tidak menyangka mereka, Man United, bisa lolos ke Liga Champions tahun depan. Saya pikir mereka kadang merespons pertandingan yang mereka hadapi tidak dengan semestinya. Satu hal yang mungkin sulit dibayangkan, kita bisa menang di Wembley, FA Cup lawan Manchester City setelah trofi Carabao Cup di tangan, dan sekarang finish 4 besar. Sungguh akan jadi musim yang spektakuler untuk Erik ten Hag dan pemain. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent, why do I try? Duh, Manchester United terancam tanpa Antony di final Piala FA. Antony mengalami cedera yang tampak serius di babak pertama saat lanjutan Liga Premier Inggris melawan Chelsea. Ia pun diragukan untuk final Piala FA. Antony tersungkur setelah mendapat tackle dari pemain Chelsea Trevoh Chalobah dalam lanjutan Liga Premier Inggris yang digelar di Old Trafford, Jumat 26/5 dini hari WIB tadi. Ia lantas tidak bisa melanjutkan laga dan diganti jelang setengah jam permainan. Pemain sayap itu ditarik keluar dan terlihat menangis sebagaimana posisinya digantikan oleh Marcus Rashford. Adapun di pertandingan semalam, Manchester United memimpin cepat di menit berkat gol Casemiro dan menggandakan keunggulan mereka jelang paruh waktu melalui Anthony Martial. Cedera ini datang pada saat yang buruk bagi United. Mereka akan melawan Manchester City di final Piala FA pada tanggal 3 Juni, pertandingan yang tampaknya akan sulit untuk diikuti oleh Anthony dengan kondisinya terkini. Manajer MU Erik ten Hag memang belum bisa memastikan cedera Antony. Namun, pria Belanda itu mengakui cedera Antony tampak serius. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Mari tunggu 24 jam dan kami akan tahu lebih banyak, ujar ten Hag dalam konferensi pers usai pertandingan seperti dilansir situs resmi klub. Saya tidak tahu soal Antony. Semua orang melihat dia keluar. Saya bisa bilang ini serius tapi kami harus menunggu minimal 2 jam, lalu kami bisa tahu lebih soal status cederanya. Casemiro, anugerah terindah untuk Manchester United. Banjir pujian kembali menghampiri Casemiro. Gelandang timnas Brasil itu disebut jadi anugerah terindah bagi Manchester United di musim ini. Di musim panas tahun lalu, Casemiro mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia meninggalkan Real Madrid, klub yang memberikannya banyak kesuksesan untuk bergabung dengan Manchester United. Di awal karirnya, Casemiro memang sempat mengalami kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Namun perlahan tapi pasti, ia mulai menunjukkan kelasnya sebagai pemain kelas dunia. Contoh nyatanya terjadi pada dini hari tadi. Ia mampu mencetak satu gol sehingga membawamu menang 4-1 atas rival mereka, Chelsea. Sosok pertama yang memberikan pujian kepada Casemiro adalah Paul Scholes. Gelandang legendarismu itu menilai sang gelandang memberikan dampak yang sangat besar bagi Setan Merah. Casemiro bukan pencetak gol yang ulung saat ia pertama kali datang ke klub ini. Ia hanya diplot untuk membantu pertahanan tim ini, buka Scholes kepada Premier League Production. Namun bisa kita lihat kemampuan mengumpannya benar-benar fantastis. Ia mampu menciptakan banyak assist dan ia sanggup mencetak gol juga. Dia benar-benar memberikan dampak besar bagi klub ini. Legenda MU lainnya, Gary Neville juga sepakat dengan Scholes terkait dampak besar yang diberikan Casemiro bagi Setan Merah. Ia menilai mustahil MU kembali ke UCL pada musim depan jika tidak ada Casemiro di tim mereka. Tanpa Casemiro, Manchester United tidak akan sanggup kembali ke Liga Champions, ujar mantan kapten Setan Merah itu. In my room again,
innocent, why do I try? Manchester United kian serius datangkan striker timnas Portugal ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Gonçalo Ramos nampaknya bukan sekedar isapan jempol semata. Setan Merah dilaporkan semakin serius untuk meminang bomber Benfica itu di musim panas nanti. Dilansir The Athletic, Manchester United benar-benar serius mendambakan jasa Ramos. Mereka sudah mulai bermanuver untuk mendatangkan sang striker. Laporan tersebut menyebut bahwa Ramos saat ini masuk dalam salah satu daftar prioritas transfer Manchester United. Erik ten Hag menilai sang striker adalah penyerang masa depan United. Pasalnya ia memiliki bakat yang besar di usia yang sangat muda. Dengan usianya yang masih cukup belia itu, Ramos dinilai bakal jadi mesin gol United untuk waktu yang lama. Jadi Erik ten Hag tertarik untuk mengamankan jasanya. Manchester United sendiri tidak sekedar berwacana untuk merekrut Ramos. Mereka sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasanya. Setan Merah baru-baru ini sudah membuka pembicaraan dengan Benfica. Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap sang striker. Saat ini Mu sedang bernegosiasi dengan Benfica dan mereka mencoba meyakinkan raksasa Portugal itu untuk menjual salah satu aset berharga mereka di musim panas nanti. Manchester United dipastikan akan keluar uang yang sangat besar jika mereka benar-benar serius ingin meminang Ramos. Sang striker punya klausul rilis senilai 120 juta euro dalam kontraknya di Benfica, dan Mu harus membayar harga itu jika ingin mengamankan jasanya.